Lembar buku kehidupan pria bernama Mandra dimulai dengan coretan berkesenian. Adalah sang ayah almarhum Haji Naik, sosok yang mengenalkan Mandra pada kesenian topeng Betawi. Sejak kecil, anak kelima dari 7 bersaudara ini sudah jatuh hati pada dunia akting panggung. Sang ibunda, mendiang Hajah Manih, dengan sukacita ikut merestui ketertarikan sang anak pada kesenian topeng Betawi. Kala itu sang ayah yang dikenal sebagai seniman Betawi kerap membawa Mandra kecil ke berbagai pementasan. Keluar masuk kampung sambil mengolah akting dan banyolan bagai sarapan sehari-hari bagi Mandra. Terap hidup inilah yang kelak menjadikan Mandra makin mencintai kesenian Betawi. Wah, zaman saya terus terang aja kalau dulu nggak sampai ke sana ya. Boleh dibilang dulu di zaman saya, di era saya, amat sangat gitu kalau orang tua itu jangan sampai dia turun tangan. Dia melotot aja, kalau anak sekarang bilang mah bisa kencing di celana, saking takutnya gitu. Jadi banyak-banyak pakem-pakem, banyak-banyak yang kaitannya dengan masalah yang dulu ada, sekarang terus terang aja emang gak ada. Jadi gak semata-mata harus dianjurkan, apalagi dipaksakan, gak ada. Dan kebetulan sih orang tua saya, kedua orang tua itu profesinya memang orang panggung. Dari mulai kakek, nenek, sampai ke bapak, ibu itu orang panggung yang hubungannya dengan masalah kesenian tradisional. Ya boleh dibilang pada saat itu saya doyan kagak doyan, cinta kagak cinta, ya emang setiap mana-mana pasti dibawa. Yang akhirnya seolah-olah ini bagian dari untuk melestarikan seni dan budaya, enggak orang lain, harus bagian dari tuntutan anak yang dianjurkan untuk itu tadi. Di luar berkesenian, kegiatan mengaji dan berlatih pencak silat adalah dua hal yang tak terpisahkan dari kehidupan Mandra. Layaknya anak Betawi lainnya, Mandra pun selalu menyambangi surau atau masjid untuk belajar mengaji, mempelajari firman-firman ilahi. Setelah itu, dikala malam tiba, giliran Mandra menempa keberanian belajar ilmu bela diri. Ya kalau yang kayak begitu, kayaknya kalau dulu Betawi, bahasa Betawi bilang ya boleh dibilang bagian dari kewajiban. Ya apalagi bahasanya orang panggung, ya biar lu bisa silat tapi jangan ninggalin sholat gitu. Kalau memang lu punya bisa sholat, ya paling tidak punya kekuatan yang hubungannya dengan masalah silat. Ya, jadi ada konteksnya gitu kira-kira gitu. Sampai kalau boleh jujur, cita-cita saya terus terang aja masih kecilnya pengen jadi dai. Kayaknya nggak enak banget dengernya ya. Yang jelas kenapa saya bilang begitu dulu tuh, cuma di samping memang yang nggak tahu dah tuh ya gimana. Keduanya memang udah bagian rasa memang menggeluti di bidang yang kaitannya dengan teman-teman seangkatan pada saat itu. Kiblatnya ke arah sana, otomatis kan kita kebawa. Tapi di lain sisi kan tadi kembali lagi, saya punya PR. Kalau bukan kita-kita ini yang bisa melestarikan seni dan budaya, mau siapa lagi? Akhirnya dari situlah tanggung jawab yang kuat yang akhirnya saya mendalami dalam hal itu tadi. Kalau dia mah, kalau yang saya tahu mah emang paling takut banget sama orang tua. Paling nurut. Dia kata suruh sono juga enggak, katanya dia kata, "Ah, ntar dulu, Mbak." Enggak. Iya. Itu mah dikerjain mah kapan bae. Yang penting dia menjawab iya. Kalau katanya antar dulu, buseh, diserampang. Mending kalau serampangnya pakai sapu. Gak apa bae yang dipegang, ada palu-palu jadi. Orang dulu ngajarnya kayak gitu, tapi kita jadi pinter. Pria berusia 47 tahun ini mengingat betapa masa kecilnya menyimpan banyak kisah dan cerita manis yang tak terlupakan. Salah satunya, ia kerap berlama-lama bergelayut atau duduk di batang pohon juwet. Sensasi memanjat pohon bagai petualangan yang menguras adrenalinnya. Meski kerap terjatuh, namun Mandra tak pernah kapok untuk selalu mengulanginya lagi. Mandra dan pohon juwet adalah sepotong kisah yang tak terlupakan sekaligus menasbihkan dirinya sebagai lelaki kecil pemberani. Ya kalau juwet itu ada hubungannya sama kayak saudara, dia saudara nama Jamblang gitu. Beda ya, jangan dianggap itu sama. Jadi ada juwet, ada Jamblang. Ya, itu anggurnya orang Betawi. Kalau anggur bijinya kecil, kalau Jamblang ada bijinya, enggak begitu gede.
Dan itu nikmat banget. Kenakalan dulu sama kenakalan sekarang. Kalau kenakalan sekarang itu kan lebih kiblat bisa menyusahkan bukan cuma orang tua, sampai boleh dibilang bisa menyusahkan publik, bisa menyusahkan tetangga dan lain sebagainya. Kalau nakalnya dulu paling nggak boleh kalau nggak ngaji, nggak boleh kalau sekolah bolos, kenakalan kayak begitu, nggak boleh naik pohon, gitu. Kira-kira kayak gitu-gitu. Nakalnya dulu ya paling jatuh dari pohon. Ya habis musim mau deket mal belum ada zaman itu. Ya, dulu udah sekolahan impres gitu. Lebaran sekali dibeliin air jeruk aja udah bangga banget. Dulu disebutnya limun, nongkrongnya di pinggir jalan dah. Ya, setahun sekali itu. Paling dia pengen kerenan dikit ini nonton apa, mini puter. Ya, lu mau nyari jalanan kemana? Lu mau jalan-jalan kemana? Ya, ya mudah pas-pasan udah begitu. Lulus dari sekolah dasar di daerah Cisalak, Mandra kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di daerah Cijantung. Ia berharap segera menunaikan tugas bersekolahnya dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Namun rencana ini terpenggal kala sang ayah yang begitu ia cintai meninggal dunia. Wafatnya pilar penyangga ekonomi keluarga ini membuat Mandra mengubah rencananya. Ia memutuskan tak melanjutkan sekolah sebab tak ada lagi biaya. Dengan penuh keikhlasan hati, Mandra merelakan dua adiknya, Omas dan Mastur, untuk bersekolah. Sementara dirinya total mencari uang dengan berkesenian. Ya, saya SD saya di daerah Cisalak, perbatasan Jakarta Bogor. Nah, pada saat SMP SMA itu di Cijantung. Pada saat itu baru kelas 2 SMA. Begitu orang tua meninggal, mau enggak mau saya harus bergerak. Nah, dengan keterbatasan kemampuan yang hubungannya dengan masalah waktu itu tadi, berarti mesti ada yang saya kalahkan kan? Kalau saya sekolah, berarti saya enggak bisa nih mendidik ini. Di samping itu saya juga punya tanggung jawab untuk bisa menjadikan paling tidak adik saya, yaitu tadi yang dua, Omas dan Mastur. Dia harus terus sekolah. Ya otomatis saya ngalah. Saya enggak sekolah, saya usaha, saya bagaimana harus bisa menghidupi keluarga orang tua. Ya akhirnya saya berhenti sekolah, adik saya yang saya sekolahkan. Yang sering dia saya dengar ucapan dia, lestarikanlah seni budaya itu. Cuma itu aja. Itu jadi yang saya buat pegangan. Mandra tak menyesali keputusannya berhenti sekolah. Baginya, perahu nasib tak boleh karam, apalagi batal berlayar. Maka dikayuhlah harapan itu dengan segala keterbatasan. Perih hati karena putus sekolah, ia jadikan cambuk untuk menggapai impiannya sebagai seniman topeng Betawi. Mandra mengingat kenangan manis bersama ayahandanya sebagai memori pelecut semangat yang membuatnya makin dewasa dalam menyikapi masalah dan pilihan hidup. Kenangan yang saya nggak pernah lupa, dulu kan kalau saya anggaplah bahasa sekarang show ya. Dulu bahasanya disebutnya main. Ya, tampil dari daerah ke daerah lain, dari kampung sini ke kampung satu lain. Itu kan dulu jalan kaki, sampai puluhan kilo pun jalan kaki gitu. Nah, jadi belajar mainnya saya ini, orang tua saya jalan duluan, saya belakangan ngikutin tuh anak kecil. Itu dia cerita. Dia cerita main begini, begini, begini. Ya, ntar nanti begini ya, begini, begini. Itu, jadi itu. Itu yang saya masih ingat. Nah, nanti pada saat pementasan, coba apa yang tadi dia sampaikan harus dilaksanakan. Ya kalau dulu kan gak dapat honor saya itu. Uang jajan doang gitu. Paman saya, almarhum Haji Bukir yang ngasih. Pada saat saya main sama dia, dia demen apa yang saya mampu. Dia suka, ya itu dulu masih 25 perak kali, gitu. Bakso masih 10 perak.